Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tukang Pontianak channel ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mampir tayangan video ini. Di video kali ini, rekan-rekan akan menyaksikan proses pembongkaran perancah pada kanopi beton teras depannya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Siang ini lokasi proyek cuacanya lagi hujan gerimis, maka untuk pekerjaan bagi stingring baloknya kita tunda dulu, dan untuk tenaga tukangnya kita arahkan ke bawah ke lantai satu untuk menyelesaikan pembongkaran perancah pada kanopi beton teras depannya. Dan saat ini masih kita bongkar untuk perancah, masih proses pembongkaran perancah. Pada bagian teras depan ini terdapat 3 buah kolom figura yang masing-masing ukuran dan bentuknya berbeda-beda. Yang di sebelah kanan bentuknya segitiga, terus yang di sebelah kiri itu ada 2 bentuk kolom figuranya. Yang bagian pinggir berbentuk trapesium, dan yang di sebelahnya berbentuk letter I. Kanopi beton pada bagian teras depan ini kita buat lebarnya 7,1 meter kali panjangnya 3,5 meter. Ini balok dan plat lantai yang sudah kita bongkar perancangnya dari kemarin. Jadi tinggal pemasangan dindingnya. Untuk dinding rencana kita gunakan bata ringan ya rekan-rekan semua. Sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.